وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bersama, dapat hadir bersama-sama di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam marilah kita ucapkan pada ruh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak atau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah yang telah kita laksanakan barusan dan insya Allah yang akan kita laksanakan yaitu sholat tarawih berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini tak terasa kita sudah memasuki malam ke-6. Esok hari kita akan menjalankan puasa yang ke-6. Hari demi hari kita lewati. Tak terasa besok sudah puasa ke-6. Hari semakin hari puasa semakin meninggalkan kita. Kalau ditanya dalam diri kita, apa yang sudah terbesit di hati kita? Ada enggak selama Ramadan ini? Ada tidak yang membekas di hati kita? Apakah masih sama saja? Atau masih biasa-biasa saja? Tidak ada hal yang membekas. Tentulah itu menjadi tanda-tanya tentang kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika Ramadan ini meninggalkan kita, jika dia benar-benar orang yang bertakwa, maka dia akan sedih ketika Ramadan meninggalkannya. Apalagi kalau sudah selesai Ramadan, terkadang kita mengumandangkan Subhanal Malikil Maghdud. Sedih hati kita. Gak terasa nanti air mata itu sudah menangis dalam diri kita. Ya, itulah saking rindunya kita kepada bulan Ramadan. Maka dari itu pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan. Apa-apa saja sunnah tersebut. Yang pertama yaitu makanlah sahur. Jadi dalam bulan puasa ini berbeda dengan puasa-puasa lainnya. Puasa bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk berpuasa, untuk makan sahur. Ya, kita disunahkan untuk makan sahur. Karena apa? Ditakutkan ketika kita tidak makan sahur, maka rasa haus dan lapar semakin cepat menghampiri diri kita. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk yang pertama apa? Makan sahur. Kemudian yang kedua yaitu mensegerakan berbuka. Ya, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apabila sudah imam masjid mengumandangkan waktu berbuka telah tiba, ya jangan ditunda-tunda lagi. Karena apa? Semakin kita menundanya, maka puasa kita akan menjadi makruh. Status puasa kita akan semakin menjadi makruh. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, janganlah sekali-sekali, janganlah kita sering menunda-menunda ketika sudah waktunya berbuka. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Nah, sunnah yang dikatakan baginda Muhammad SAW yaitu memperbanyak sedekah. Pada poin dalam poin ini yaitu orang yang memberikan sedekah pada bulan puasa, apalagi memberikan sedekahnya pada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa.
Nah, kalau diibaratkan ini yaitu sama dengan sujud sahwi. Apabila kita dalam puasa hari ini ada melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang dapat merusak puasa kita, maka kita menutupinya dengan sedekah, yaitu sedekah kepada orang yang ingin berbuka puasa. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, dalam bulan puasa ini, inilah momentum kita untuk memperbanyak ibadah. Allah sengaja membuka setahun sekali, yaitu bulan Ramadan, agar hambanya memperbaiki diri, memperbaiki iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah iman kita masih yang biasa-biasa saja, atau setengah di biasa-biasa saja, atau sudah di atas? Nah, di bulan Ramadan inilah marilah sama-sama kita manfaatkan. Kemudian yang keempat yaitu beriktikaf, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin nanti kita tidak terasa Ramadan ini akan terasa sangat singkat, terasa sangat sebentar. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan, ataukah kita sudah, ataukah kita duluan yang meninggalkan Ramadan, atau Ramadan yang meninggalkan kita. Artinya ketika Ramadan meninggalkan kita, maka tamatlah dunia ini dan kita sudah tidak meninggali dunia ini. Wallahualam, kita tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Ya, yang pasti marilah sama-sama kita meningkatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak yang muda, tidak yang tua, tidak yang miskin, tidak yang kaya, semua di mata Allah sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita manfaatkan Bapak Ibu semua di momentum Ramadan ini, mana sama-sama kita manfaatkan. Tidak ada ibadah yang sia-sia di bulan Ramadan. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Tapi lihat bagaimana tidurnya. Jangan sampai ketika dia tidur itu sampai meninggalkan sholat zuhur, sholat asar berjamaah, malamnya tadi begadang, besoknya dibalaskan tidurnya dari jam 8 sampai jam 2, zuhurnya kelewatan. Nah, dari sunnah-sunnah yang telah disampaikan tadi, marilah sama-sama kita memperbanyak sunnah yang telah dianjurkan Allah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berhadir semua di sini mendapat syafaatnya dan doa-doa yang telah kita panjatkan selama sholat sunnah, sholat wajib, sholat fardu yang telah kita laksanakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin khutbah yang singkat, tausiah yang singkat pada malam ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang yang berkenan, mohonlah saya dimaafkan karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.